What's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Tubuh Suwandi. Jadi buat tuh semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk ngefollow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai diklik tombol like-nya pada video ini sebagai uang parkir teman-teman. Jadi gak usah baca atau basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Ih, kok serem banget tatapannya. Ih, ya Allah. Dari tatapan awal aja gue ngeliatnya kok agak serem bapak ini ya. Ya ampun tatapannya. Ih, dipegang lagi. Kalau gue sih udah nangis guys. Udah kabur gue sambil nangis, trauma anjay. Tapi dari pandangan pertama pun sudah dilihat ya. Lo lihat ya pandangannya nih. Lihat pandangannya. Coba kayak dipandang sama sesuatu yang sangat menyeramkan men. Kalau gue sih langsung cabut men, kabur. Gak berani gue disitu lama-lama sumpah. Kenapa nih? Mobil patahnya diedit sama orang-orang otaku ya guys ya, sama wibu. Pura-pura malu gitu ya kan, karakter-karakter anime. Di balik lucuan ada kerugian besar ya guys ya. Apa nih? Ih, nenek gayung goblok. Ih, nenek gayung. Tapi ini kayak nenek-nenek biasa deh guys, gak mungkin nenek gayung kan. Memang ada penghuninya aja gitu loh, kayak memang kayak. Tapi kasihan juga sih kalau kalau nenek-nenek ini benaran manusia ya kan. Cuma permasalahan masuk di TikTok dibilang nenek gayung anjay. Riset mengatakan debat dengan cewek adalah hal yang mustahil. Kenapa? Cewek kalah debat. Tapi sebenarnya yang membuat kita kalah debat tuh karena waktu dia lucu menurut kita kayak gemesin gitu kan. Ih, pacarku gemes banget. Jadinya kita diem ya kan. Karena apa? Karena cantik. Coba gak cantik dia. Wah, makin emosi. Enggak guys, maksudnya cantik yang gue bilang sini itu ya, apa namanya, relatif. Yang menurut gue cantik belum tentu menurut orang lain cantik gitu loh. Jadi kayak cantik menurut gue tuh bisa aja cantiknya untuk gue doang, untuk orang lain biasa aja. Jadi kita ini sebenarnya cantik dan ganteng di mata orang yang tepat gitu dia men. Wow. Kenapa nih? Sesak. Goblok ya. Kalau gue sih jadi abang ini ya, sok berat loh cok, sumpah langsung gue pukul. Seketika langsung jadi penonton ya guys ya. Dari awalnya dia yang manggung jadi penonton men. Mantap, mantap, mantap. Tolong ditambal jalanannya biar warga kalau lewat tuh gak jatuh om. Oke. Oh jalannya berlubang guys. Oh ini mah jalan Lampung guys. Koreng sih. Gak kayak gitu. Nanggung ya, nanggung, nanggung ya. Banget, nanggung. Semua aja ya, semua aja ya. Semua lah. Kita aspal lagi. Aspal. Nah. Ini mulus kayak paha sapi nih, kayak gini nih ya. Tinggal yang garis tengahnya. Garis tengah. Iya. Apa sih namanya itu, oh, marka yang, jalan? Oh, yang putus-putus. Marka, marka, putus marka jalan. Seram, warna putih kayak kuning kayak dua amat. Dia enggak ini juga. Ini waktu nambalnya begini nih, jadi keingat Lampung saya men. Pensi. Mana ya? Nah, di jalan Lampung ketika gubernurnya ketar-ketir guys ya, langsung ditambal. Ini apa nih? Mukbang agar-agar cacing, goblok. Ih, tolol. Kemarin gue lihat agar-agar lele, sekarang agar-agar cacing. Gue lama-lama fobia aja sama agar-agar, goblok. Bisa-bisa ya cacing. Ih, ya Allah. Gue ngeliat DBM aja udah kesel, apalagi ngeliat yang begini. Ya ampun, dapat istri begini kok pulangkan aja ke rumah maknya guys. Tolong editin dong, biar bapaknya ngilang. Oh, bapak ini. Oh, berarti dia kayak pengen sendiri gitu. Wah, ini bener nih ngilang. Oh, bagus nih. Tumben ada yang editin serius. Dipeluk bangke. Malah mbaknya yang hilang. Oke. Okay. Oh di samping. Mbak. Lah kok jadi sampah mbaknya? Abangnya jadi dua. Lah.
ngintip. Tapi waktu dipeluk, yang waktu dipeluk tuh lucu sih sumpah. Itu sangat-sangat lucu ya, plot twist sekali men. Beuh, tebel guys, yang kayak gini-gini gue suka nih. Kayak body-body subur gitu loh, suka saya gitu ya. Kebanyakan cewek kan punya badan begini kayak insecure kan, ah gendut, ah jelek. Enggak, kamu itu sebagai laki-laki suka sama cewek badannya begini gitu ya. Tapi harus apa? Harus cantik. Yang penting kuncinya apa? Cantik guys. Enggak, seriusan. Kami itu suka sama cewek yang bodinya tuh rada tebel men. Kayak, nah. Karena cewek sekarang tuh udah dibilang kayak udah bosan banget gue ngomongnya. Kayak panutannya tuh cewek-cewek Korea gitu loh. Kayak kurus. Ya itu badan kalian sih, suka-suka kalian juga mau buat gimana. Cuma kami sebagai laki-laki tuh suka yang kayak gini gitu. Yang kayak digigit enak, disedot enak. Wah. Just Syafiq. Jadi kita mending beli Civic Turbo daripada cari pacar. Punya Civic memperbesar kemungkinan dapat pacar, tapi punya pacar tidak memperbesar kemungkinan dapat Civic. Nah ini bener nih guys, ini baru namanya itu gengset ya guys. Ya nggak apa-apa nggak punya pacar, yang penting disetir Civic. Anjay, kalau udah punya Civic pasti punya apa? Punya adek-adean. Anjay, itu udah pasti juga guys ya. Jok penumpang kiri, gonta-ganti men. Mantap, ini barunya gengset. Namanya juga cewek ya kan, tahu yang mana bedanya Honda Beat sama Honda Civic ya. Jadi yang kalian lakukan apa? Cari uangnya dulu biar bisa dapat Honda Civic. Kerja bro, jangan ngejar cinta masih muda, kejar harta anjay. Serokan kipas. Oh iya cok, jaring-jaring kipas anjay mengandung cat besi gorengannya guys. Pertanyakan gua nih ya, catnya ini gak luntur? Kalau kena minyak panas kan luntur cok. Apakah catnya itu yang membuat cipta rasanya makin enak? Apakah itu yang membuat laris? Masih jadi pertanyaan. Apa ini? Wah pelangi guys. Resahkan ya guys ya, hidup di luar negeri sekarang. Wah mantap abangku. Ya daripada harus melewati ini, mending saya terjang ini rumput-rumput. Tapi ini yang gua, hal yang paling mengerikan menurut gua di dunia ini guys. Maksudnya kayak di Asia atau di Indo tuh masih aman masalah gitu. Tapi kalau udah di luar negeri, itu malah kayak penganut ini tuh udah lebih banyak daripada orang-orang normal coy. Jadi kayak rada serem aja gua ngeliat society-nya gitu loh. Makanya gua bilang kalau di Indo, gua gak peduli lu mau atau enggak, selama lu tidak menyuarakannya atau tidak berusaha untuk melegalkan di Indonesia, ya udah gitu loh. Kayak keep in private aja lu tuh loh. Tapi kalau bisa berubah, tapi kalau enggak bisa ya udah keep private. Gak usah meminta untuk dilegalkan ya. Hal-hal seperti ini jangan dibawa ke negara kita men. You know what pilox. Buta permanen, terlalu bersemangat ya guys ya. Ini apa kok jalannya ditutupi sama pisang? Udah kayak subway surf cok, banyak tantangannya. Gue ngelihat jalan banyak polisi tidur aja enek gitu loh, apalagi tiap berapa meter dikasih pohon pisang aja. Ini untuk apa intinya? Untuk estetika atau untuk keamanan biar orang-orang tidak bisa kenceng-kenceng naik motor? Tapi nggak pohon pisang juga bro. Aduh. Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gua harap nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video. Bye-bye, love you all.